Waalaikumsalam. Mantap toh? Ini Pak ada TV tua juga tuh Pak. Nah kalau ini je. Babinya mana tadi? Babinya lagi numpah di bawah. Kalau bangun-bangun nggak bohong ya. Nanti dengan pasar. Nasional kita anak-anak bikin. Nah besok ini kita bikin gobang. Cuman saya lihat ini jauh lebih baik. Apabila dibandingkan dengan perlaksanaan lebaran Betawi-Betawi lalu, ini jauh lebih baik, lebih siap dan betul-betul sesuai dengan karakternya, bukan sekedar buatan. Termasuk dengan cara seperti ini maka satu babakan ini akan dikenal bukan hanya di Betawi tapi seluruh Indonesia. Ini misi. Yang kedua adalah dengan sini terus menerus, maka perawatan serta pengembangan kawasan Setu Babakan ini akan tetap berlanjut. Nah, kita ingin menghadirkan bahwa Lebaran Betawi itu identik dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal warga Betawi.